Polisi menetapkan 9 orang sebagai tersangka tawuran antar supporter bola di salah satu kafe di kawasan Tebet, Jakarta Selatan 6 Agustus lalu. Para tersangka ini diketahui merupakan warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi kejadian. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki tawuran antar supporter bola yang terjadi di depan salah satu kafe di kawasan Tebet, Jakarta Selatan 6 Agustus lalu. Polisi masih memburu provokator bentrok ini dan telah menangkap serta menetapkan 9 orang sebagai tersangka. Saat itu ketika dia melihat dan melintas, kemudian dia melakukan upaya atau dia melakukan pelemparan batu ke arah supporter PSM. Dan saat ini pun kita dalami motivasinya apa kok melakukan pelemparan ke sana. Tentunya kita masih identifikasi terus ya. Yang sementara ini 9 orang sudah kita amankan. Tawuran antar supporter terjadi usai pertandingan final Piala Indonesia antara PSM Makassar berhadapan dengan Persija Jakarta yang berkesudahan dengan skor 2-0 untuk kemenangan PSM. Sejumlah orang melempar batu hingga petasan ke arah kafe yang menjadi tempat nonton bareng. Tidak ada korban jiwa, namun bangunan kafe serta satu mobil rusak terkena lemparan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.